Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di keluarga Panda Official. Halo sobat kepo dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sobat kepo, di bulan puasa ini ya, alhamdulillah kita udah masuk hari ketujuh ya sobat kepo ya. Semoga puasa kita lancar dari awal sampai akhir sobat kepo. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sobat kepo, aku bersama suami aku rencananya pengen panen rosella ya sobat kepo. Kalian udah tahu kan, udah nonton kan video sebelumnya. Aku bersama mama aku kemarin-kemarin itu panennya di kampung sobat kepo. Sekarang kami panen di Pangkal Pinang sobat kepo ya. Nah, jadi ini adalah rosella, buah rosella ya. Hibiscus sabdariva ya, nama latinnya ya sobat kepo ini. Nih, alhamdulillah nih hasil dari tanam mama ya. Alhamdulillah dikasih Allah anugerah suburan yang seperti ini ya sobat kepo ya. Dan ini minyak sekali sobat kepo, bisa kalian sendiri ya. Ya, oke, kami ingin panen sobat kepo. Dan bagaimana cara memanennya, bagaimana cara mengelupas ya dia dari bijinya sobat kepo ya, nanti ya kami kasih tahu caranya sobat kepo. Dan juga mungkin nanti next kita akan kasih tahu gimana cara menyeduhnya ya sobat kepo ya. Oke, tetap tonton terus videonya di keluarga Panda Official. Tidak basa-basinya kami ingatkan untuk sahabat kepo ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sahabat kepo tidak ketinggalan informasi yang menarik apapun ya yang berkaitan dengan channel keluarga Panda Official ya sahabat kepo. Oke, terima kasih. Yuk, jangan di skip ya video ini, tonton sampai selesai. Udah mau panen nih, potong-potong yuk. Loh, kok gak dicabut? Kok gak dicabut? Cabut ini. Cabut loh. Cabut deh kok, motek. Cabut guys, semangat. Yang tekan komentar, tekan komentar. Woi, bantulah cabut nih, woi, woi. Tengok hidung gue nih, tengok hidung gue. Woi, tengok hidung gue nih. Hei, bantu, bantu lah, ayo tolong, tolong bantu. Zozo, Zozo. Bantu, hei. Aku bantu tanyi lah. Olahraga di pagi hari. Yeay, yeay. Bisa pakai payahnya, berhasil ya. A few moments later.
2 hours later. Sobat kepo, ini ya hasilnya. Terbanyak tadi dapat satu meskom. Gila. Telepon. Oke sobat kepo, sekarang aku akan kasih tahu nih cara yang memisahkan antara bijinya dengan kelopak bunganya ya sobat kepo ya. Ini adalah tanaman rosella sobat kepo. Jadi di tanaman rosella ini banyak sekali bulu-bulu kecilnya sobat kepo yang bisa membuat tang kita itu menjadi gatal sobat kepo, atau nanti dia bisa menusuk ke sela-sela kulit kita ya sobat kepo ya. Jadi kita harus pakai sarung tangan sobat kepo ya. Di sini aku menggunakan gunting aja sobat kepo ya. Menggunakan gunting ini ya. Nah, ini adalah rosellanya sobat kepo ya. Aku kasih tahu nih ya, ini caranya sobat kepo ya, biar mudah untuk memisahkan antara kelopaknya dengan bijinya ya sobat kepo ya. Biji itu berada di dalamnya sobat kepo ya. Ada di dalamnya sobat kepo bijinya ini ya. Nih. Ya. Tuh kan. Nah, jadi kita harus memisahkannya sobat kepo ya. Pertama ya. Nah, kita siapkan gunting ya. Aku pakai gunting ini sobat kepo ya. Nih ya. Pertama. Nih. Ini aja ya. Dibuang ya. Tuh kan ada tuh, terus ya, nah belah seperti ini ya, sudah udah ya, ini bijinya ya. Nah ini kelopaknya sobat kepo ya, ini. Nah oke, lanjut ya. Ini mudah sobat kepo ya, supaya bijinya itu mudah untuk kita ambil sobat kepo. Nah sudah kan. Oke, ini tajam sekali sobat kepo ya, bulu-bulu halusnya ini bisa menusuk ke ini kita sobat kepo ya. Nih ada kan. Nah, sobat kepo ini ya, buang ujungnya, terus buka, ambil. Oke, paham ya. Aku kan cara yang sama berbunuh sobat kepo. Benernya sih pakai pisau aja nggak apa-apa aja sobat kepo ya. Contohnya ya. Tapi aku rasa ini agak ribet sih. Pertama ya, kita harus ngebelahnya dulu nih. Nih ngebelahnya gini. Nah. Ini agak berantakan sobat kepo. Ini agak patah-patah ya kelopaknya, karena tadi ya pakai pisau ini sobat kepo. Jadi aku kurang suka. Jadi kalau perbedaannya itu ya, antara pisau sama gunting itu beda ya sobat kepo ya. Kalau pakai pisau itu agak berantakan atau agak hancur kelopaknya sobat kepo ya, seperti ini sobat kepo. Nah tapi jika kita pakai gunting seperti ini, buang ujungnya ya. Nah, terus buka aja tuh. Nah udah, jadi ini masih menyatu ya antara satu sama lainnya ya. Hanya saja nanti tadi saya mau ambil itu susah, jadi aku tahin ya. Masih kan di sini ya. Oke, lakukan caranya sampai habis sobat kepo. Ini banyak sekali sobat kepo, alhamdulillah ini panen ya kemarin ya. Oke, lakukan berulang-ulang ya sobat kepo ya. Sobat kepo ya, nih sudah agak banyak sih. Terus ini untuk bijinya ya.
A few inches later. Kepo ini ya. Udah dipisahin dari bijinya. Ya, ini adalah apa-apa bunganya. Insyaallah ya. Nanti setelah ini selesai semua dikupasin ya. Nanti dicuci sampai bersih karena ini kadang ada putih-putih ya di bapaknya ini ya. Biar bersih aja ya, Pak. Ini masih kotor sebagai apa ya. Nanti dicuci sebagai apa ya. Terus nanti dijemur sampai kering sebagai apa. Biar tahan lama ya. Oke. Teh roselanya next ya sebagai apa ya. Kita ajarin cara menyeduhnya. Oke. Terus videonya juga official ya. Terima kasih yang udah support ya dengan nonton dan subscribe channel kami. Yang belum subscribe silakan di subscribe dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sebagai apa tidak ketinggalan informasi yang menarik ya di channel YouTube Keluarga Pandau Official. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.